Salam Jemaat Ebenezer, renungan kita hari ini Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Yesus Kristus sebagai pengantara di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ia menjadi juru selamat, menolong kita, memberikan keselamatan, menghapus dosa-dosa kita. Begitu juga dia menjadi pengantara ketika kita dipanggil Tuhan. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan yang akan menghantar kita ke dalam kekekalan di surga yang mulia. Dan dia juga akan menghakimi manusia, dan kita adalah miliknya. Biarlah Bapak, Ibu, dan saya percaya Kristus Yesus menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.